Kodim 1421 Pangkep kolaborasi dengan Basnas Pangkal membagikan sarapan kepada warga yang melintas di depan Makodim 1421 Pangkep Jumat 21 Juli 2023. Dan di 1421 Pangkep, Letkol Infantri Fajar mengatakan kegiatan Jumat Berkah Kodim 1421 bekerja sama dengan Basnas membagikan makanan sarapan pagi bagi masyarakat. Dandim Fajar menghimbau kepada masyarakat Pangkep agar menyalurkan zakat ke Basnas sehingga data umat dikembalikan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita melaksanakan Jumat Berkah kerjasama dari Basnas. Kita membagikan makan sarapan pagi kepada warga masyarakat yang membutuhkan yang melewati depan ini. Kegiatan sepenuhnya disupport penuh oleh Basnas. Ke depan kita kegiatan akan sering berkolaborasi dengan Basnas untuk menyalurkan makanan. Kemudian kesempatan ini saya himbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pangkep untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya ke Basnas, ke Badan Amil Zakat Nasional, sehingga dana umat ini bisa kita kembalikan lagi kepada masyarakat yang. Komisioner Basnas Pangkep Hamsani menyampaikan kegiatan ini hanya salah satu kegiatan dari Basnas. Beberapa hari lalu, kolaborasi Kodim 1421 Pangkep dan Basnas Pangkep berhasil menyelesaikan rehab rumah tak layak huni menjadi layak huni milik Jumriah warga Kampung Lejang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro. Di kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini bersama dengan Pak Dandim, bersama dengan Pak Kepala Kantor Agama, adalah kegiatan yang salah satu daripada kegiatan Basnas. Namun bisalah kedepannya kita akan berkolaborasi dengan Pak Dandim dan Pak Kepala Kantor Kementerian Agama untuk bagaimana supaya dana-dana zakat ini bisa kita manfaatkan berdaya guna untuk masyarakat Pangkep. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.